Hai everyone, ketemu lagi di channel saya Irwan PR di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau berangkat kerja ya guys. Apa aja sih yang pagi ini gue bawa nih? Jadi sekarang kita bawa beras 3, 4 karung. Satu kemarin beli 5 karena yang satu udah saya masukin guys ke rumah ya. Oke, okay, nanti kita bakal lanjut lagi di jalan ya, guys. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Oke, teman-teman. Jadi kita bakal berangkat kerja ya, guys ya. Oke teman-teman. Jadi pagi hari ini kita bawa beras 4 karung ya. Menuju kantor teman-teman. Seperti biasa, gue berangkat kerja jam 7:30 ya teman-teman. Karena dari rumah ke kantor juga nggak terlalu jauh gitu, sekitar 15 menitan teman-teman. Jadi kita nyantai aja karena di rumah juga harus beres-beres dulu, harus beres-beres rapi-rapi lah. Setelah beres rapi baru gue berangkat ke kantor teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sekarang helm itu laku ya, karena terus terang gue udah turun harga tuh dari harga yang gue ajukan, tapi belum belum ada yang nawar-nawar gitu kan. Mudah-mudahan sih laku aja satu dulu, baru yang satunya lagi nyusul gitu guys, biar bisa langsung check out helm baru. Anjay, gue juga agak bingung guys, entah pilih RSP yang FF500 atau F21. Terus juga ada yang motif karbon atau yang apa warna-warna biasa kayak hitam, dop, atau abu atau putih gitu kan. Gue juga bingung nih menentuin pilihan warnanya ya. Gimana menurut kalian cocoknya warna apa ya guys ya? Putih, hitam, hitam dop, abu-abu, atau apa ya? Coba kalian komen guys. Kalau misalkan, aduh mau jatuh anjir, bentar kita ke pinggir dulu guys, karena ini berasnya nggak bener ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Aduh, HP gue ketinggalan anjir. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Setelah tadi balik dulu ke rumah ya, karena ada handphone yang ketinggalan gitu kan. Jadi kalau misalkan udah jauh, balik lagi juga suka males gitu kan. Kebetulan nanti bakal scan-scan berkas, jadi pakai HP itu, HP kantor ya kan. Nah seperti biasa guys, suasana pagi hari ya seperti ini ya.
banyak orang-orang yang pada berangkat kerja juga atau ada kepentingan yang lain ya. Biasanya malah lebih rame kalau misalkan pagi-pagi banget ya. Ada anak sekolah, karena anak sekolah masuknya pagi gitu kan, jam berapa, jam 6 pada masuk. Dia berangkatnya pada pagi-pagi, setengah 6, jam 5 tuh udah siap-siap teman-teman. Aduh, ada-ada aja kadang ya. Gue lupa, biasanya ngecasnya kan bareng. Tadi pagi sih ngecasnya beda gitu kan, nggak di depan tempat biasa gue ngecas, jadi di atas kulkas. Jadi gue lupa gitu cuy. Gue kira udah dimasukin, ternyata belum. Untungnya nggak terlalu jauh juga, jadi kita langsung balik lagi ke rumah buat ngambil handphone teman-teman. Aduh. Mungkin nanti kita juga sore kita ngonten terus ya, nyoret. Pokoknya tiap hari lah kita bakal pastiin ngonten ya, walaupun emang kontennya nggak berbobot, nggak berfaedah, tapi seenggaknya kita ngonten lah, produktif gitu. Ya siapa tahu ada yang naik, ada yang enggak. Gimana itunya aja lah, mengalir aja teman-teman. Ya kita mengalir aja. Gue juga yakin pasti ada video yang meledak, ada yang enggak, ada yang meledak gitu aja sih. Intinya mah ya. Tapi kalau misalkan nanti kedepannya helm ini laku, mungkin gue kan sambil nunggu helm itu juga ya, helm barunya mungkin nanti ya. Misalkan helm ini yang laku duluan, paling gue ngonten pakai helm satunya lagi guys. Pokoknya mah kalian tetap ikutin terus aja channel YouTube saya ya guys ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Ada yang bermanfaat, ada yang gak bermanfaat mungkin ya. Pokoknya kalian ikutin aja. Yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak ya guys ya, karena udah selalu setia support terus channel ini, ngikutin video-video gue yang lainnya. Walaupun ya kalian jarang komen, gue ucapin terima kasih banyak ya guys ya. Nah ini kita lagi ada di lampu merah perempatan STS Sadang Terminal Square ya. Jadi kita berhenti dulu sebentar, baru gas lagi. Bukannya maju malah diem bae ya. Nah, kalau jam segini udah berasa banget mataharinya ya, udah ngeblentrang gitu kan. Apalagi siang hari, waduh, lumayan panas. Apalagi kalau malam hari tidur pun gak nyenyak gitu kan, karena gerah dikipasin malah gak enak. Gak dikipasin tapi gerah, banyak nyamuk, aduh. Coba kalau dikasih hujan, aduh seger kayaknya. Kalau dikasih hujan tidurnya tuh enak gitu, adem. Udah beberapa hari, dua hari tidur berasa gak enak, gerah banget. Terus juga malah tambah banyak nyamuk ya kan, biasanya enggak, malah tambah banyak nyamuk. Besok hari Jumat, kita hari Jumat terakhir kerja ya, satu hari lagi kita kerja guys, karena sekarang tuh hari Kamis.
Ini real time ya, videonya mungkin bakal upload sore atau siang lah. Gue usahain buat langsung upload gitu aja sih. Ya walaupun emang gak ada yang banyak yang nonton, tapi gue usahain buat produktif dulu lah, biar naikin jam tayangnya, biar agak-agak naik semua gitu kan, ijo-ijo semua. Soalnya ini algoritmanya lagi nurun-nurunnya gitu kan, makanya gue usahain buat upload setiap hari, ngonten setiap hari, karena gue lihat analitiknya tuh turun semua, guys. Jadi gue berupaya buat balikin lagi biar pada hijau lagi, jadi naik lagi ya kan. Biar CPM-nya juga naik. Walaupun emang video yang nontonnya dikit-dikit, tapi kalau misalkan kita produktif, rajin upload sih, insya Allah ya pasti bagus lagi analitiknya. Soalnya gue juga ngonten kan gado-gado, ada ngonten motor beat, ada Vespa juga, kadang ya yang lain-lain juga gitu kan. Makanya kita sekarang bebas lah isinya, mau motor beat, mau Honda beat, mau Vespa, mau daily, pokoknya bebas aja deh kita ngonten apa aja deh, yang penting konten. Kalau misalkan kita ngonten di satu tema juga agak susah sih, masa motor terus. Jadi ya udahlah, gue juga udah nyobain lah sedikit-sedikit biar bisa ngonten apa aja, guys. Yang penting kita ada konten, terus juga upload, analitiknya naik lagi, jadi bagus lagi, CPM-nya juga naik ya, guys. Oke, mungkin vlognya segini aja dulu ya, guys ya, karena sebentar lagi gue juga mau nyampe. Kalau ada pertanyaan tentang video ini atau video sebelumnya, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Bye-bye.